Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya, Cakri Miller. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Jonan meminta kondisi keamanan dan kebersihan pelabuhan dijaga serta menjamin keberangkatan penumpang. Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya program pengampunan pajak yang berlaku hingga 30 Maret 2017. Jokowi mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas dan payung hukum ini untuk melaporkan pajak. Kebakaran hutan gambut di wilayah Siberia Selatan Rusia terus meluas. Selain membakar ratusan ribu hektar lahan hutan, bencana ini juga mengancam keselamatan hewan di kawasan tersebut. Primetime Talk membahas topik drama baru Pulau G. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Group.